Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita berada di Paya Beronjot. Paya Beronjot ni di Kemaman, negeri Terengganu. Kita berada di salah sebuah rumah yang sedang kami bina di Kemaman ni. Kita ada dua buah rumah di Kemaman dan ini merupakan salah sebuah rumah yang kami bina. Rumah ini klien kami orang Terengganu. Jadi orang Terengganu ni dia ada unsur-unsur Terengganu sikit lah. Unsur-unsur Terengganu, kalau kita tengok di rumah ni ada Allah, kayu tunjuk langit dia panggil. Ni salah satu, orang kata salah satu ciri-ciri untuk rumah-rumah di Terengganu, kayu tunjuk langit. Rumah ni berkeluasan 2000 kaki lebih dengan 4 bilik tidur. 2000 kaki lebih sikit lah. Tak lebih banyak pun, lebih kurang 2000 kaki lebih. Cuma hari ni saya datang untuk tengok lebih kurang. Dan kita nak tengok, saya sebenarnya nak tunjuk ini sebenarnya, nak berkongsi tentang salah satu apa yang kami buat lah ya, untuk klien yang request aircon. Okey, kalau anda bercadang untuk pasang aircon, dan saya rasa majoriti pada kita pun apabila ada rumah ni, biasanya memang kebanyakannya akan pasang aircon lah. Dan tak banyak pun, sekurang-kurangnya di bilik master bedroom tu memang biasanya akan pasang aircon. Cuma apa yang biasanya kami advise pada klien kami yang memang bercadang untuk pasang aircon, ataupun kadang-kadang mungkin dia masih belum, kita panggil, tak pasti lagi nak pasang atau tidak, tapi kami punya, biasanya recommendation kami adalah untuk mencadangkan supaya klien kami determine dulu mana point-point aircon yang sesuai diletakkan. Saya ambil contoh kerana ada beberapa faktor. Okey, ini kita berada di ruang tamu. Okey, di ruang tamu, apabila sebuah aircon tu kita dah determine nak berada di mana, okay, tak kisah sama anda nak pasang terus atau kemudian, ada dua perkara penting di sini. Yang pertama, kalau anda lihat, kita sediakan di situ point elektrik, point plug lah kita panggil, power point di situ. Dan di sebelah ini pula yang nampak seperti pipe ni adalah pipe air buang. Jadi aircon ni dia menghasilkan air, proses kondensasi dia tu menyebabkan akan ada air yang dibuang. Jadi tujuan determine awal kedudukan aircon supaya kita boleh terus tebuk untuk point kuasa dan point air buang ni. Sebab apa? Kalau tak, esok kalau nak tambah kemudian, biasanya kebanyakan orang dia takkan tebuk lah dinding. Lepas rumah dah siap, dia akan letak casing di bahagian luar. Maksudnya ada casing untuk point kuasa, dan biasanya pun kalau kata pipe air ni biasanya boleh tebuk. Tapi kalau kata kedudukan aircon tu berada bukan daripada macam sebelah bahagian tingkap, bahagian mengadap di bahagian luar, dia ada dari sini contohnya, dia akan, point air tu pun dia akan ada casing juga. Jadi sangat, jadi akan jadi tidak cantik lah, tak lawa lah. Nah, jadi di situ. Ini point penting. Jadi ini di ruang tamu dan juga di bilik-bilik untuk klien ni memang setiap bilik. Saya tak silap saya, setiap bilik setiap bilik pun ada point untuk kuasa dan juga point air buang. Okey, bagi selain kenapa kita buat point air buang terus, tujuan utama pun supaya untuk air buang tu kita boleh siap-siap tanam terus. Kalau tengok ni ada pipe air buang aircon tu. Kita tepuk terus dinding, kita masukkan pipe air buang ni dalam dinding. Lepas ni kita akan plaster, tak nampak lah. Plaster tak nampak. Dan kita terus, ini adalah pipe aircon buang di sini. Di sini basically dia akan di-connect pada longkang luar rumah. Jadi air daripada aircon tu akan terus masuk pada longkang. Jadi tak nampak pada kaki lima, tak nampak lah pipe tu terkeluar. Jadi lebih pada kosmetik. Kalau rumah-rumah baru siap, pasang aircon kemudian, kalau tak buat terus macam ni, dia cacat sikit lah rumah kan. Especially kalau rumah banglo yang buat-buat yang besar-besar, yang cantik-cantik tu. Kalau benda-benda kecil macam ni, dia benda kecil sebenarnya kalau tengok. Tapi kadang-kadang benda kecil macam ni boleh menyebabkan orang kata tak sedap mata memandang lah. So, kalau anda ada cadangan untuk buat rumah tu, ini salah satu benda yang kami recommend untuk dipasang secara awal lah. Jadi nak bahagian dalam tu, nak tak nak seksok, kita boleh bahagian pipe tu pun, kalau tak nak pasang lagi pun, boleh kita tahu macam plug kecil. So tak adalah nampak sangat pipe tu.
Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini berkenaan pipe aircon dan juga punca kuasa untuk aircon bagi rumah yang baru dibina. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.